4. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Jangan lupa siapkan buku latihan kalian ya. Adik-adik bisa berolahraga sebentar sebelum melakukan aktivitas agar badan kita tetap bugar dan selalu bersemangat. Semangat. Nah, coba sekarang kalian nengok keluar jendela. Cobalah perhatikan roda pada kendaraan yang kamu lihat. Kendaraan apa yang kamu lihat di luar jendela? Apakah sepeda? Sepeda motor? Dan mobil yang kamu lihat sekarang di tempatmu sama dengan kendaraan di masa kecil orang tuamu. Coba teman-teman tanyakan kepada orang tua teman-teman semuanya ya. Atau boleh tanyakan juga kepada anggota keluarga kalian yang lebih tua lainnya jika ada. Sudah siap belum untuk berpetualang hari ini? Siap kak, teman-teman di rumah bagaimana? Sudah siap kak? Pastinya sudah siap. Kalau begitu kita meluncur kembali ke tahun 4000 sebelum Masehi. Ayo, Kak. Pernahkah kamu melihat gambar seperti ini? Menurutmu, apa kegunaan alat tersebut? Untuk tahu jawabannya, ikuti kakak dan adik ya. Pada tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi, orang Mesir menggunakan gelondong kayu untuk menggeser beban. Mereka melakukannya ketika membangun piramida. Lalu di tahun 3500 sampai 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria mulai membuat kereta kuda menggunakan 2 hingga 4 roda. Di tahun 2000 sebelum Masehi, kereta tempur bangsa Mesir sudah menggunakan roda dengan 6 jeruji. Kemudian, sekitar tahun 1839, seorang pemilik toko alat-alat pertanian yang bernama Charles Goodyear mencoba membuat pelapis roda menggunakan karet. Tahukah kamu? Sepeda pertama kali dibuat sekitar tahun 1800. Rangka dibuat dari kayu dan tidak memiliki alat pengayuh. Orang yang ingin menjalankannya harus mengayuh dengan kaki. Wah, susah kali sepertinya. Begitulah, Dek. Nah, sekarang saatnya kita bermain kuis ya. Adik-adik bisa menuliskan jawabannya di buku latihan kalian. Pertanyaan pertama. Apakah alat yang digunakan bangsa Mesir untuk menggantikan roda? Kakak beri waktu 5 detik ya untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Adik mau menjawab? Jawabannya adalah gelondong roda. Wah, adik hebat. Oke, selanjutnya. Berapakah jumlah jeruji pada roda kereta tempur bangsa Mesir kuno? Adik-adik bisa langsung jawab ya di buku latihannya. Kakak hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Jawabannya adalah 6. Dan yang terakhir, menurutmu apa yang terjadi jika pelapis roda dari karet tidak ditemukan? Jawabannya bisa dicatat di buku latihan kalian ya. Dan kalian juga bisa minta bantuan kepada anggota keluarga kalian untuk memeriksa hasil kerja kalian. Nah, sudah sampai deh. Bagaimana deh jalan-jalan kita tadi? Seru kak, aku jadi makin tahu tentang sejarahnya roda di dunia. Selanjutnya, kita mau belajar apa lagi ya, Dek? Ini, Kak. Aku ada pelajaran tentang akhiran. Oke, kalau begitu, coba aku tolong jelaskan buat teman-teman di rumah agar bisa ikut kita belajar bersama. Oke, aku bacain ya, Kak. Akhiran adalah tambahan yang diletakkan pada akhir kata. Ada beberapa akhiran seperti i, kan,
an dan nya. Setiap akhiran memiliki kegunaan masing-masing ketika diletakkan di akhir kata. Jadi begini deh, misalnya kata panas yang merupakan kata sifat, jika ditambah akhiran i akan berubah menjadi kata kerja. Jadi kata panas berubah menjadi panas sih kak? Betul deh. Misalnya sayur itu panas. Nah kalau menggunakan akhiran i maka akan berbeda artinya dengan panas si sayur itu. Oh, saya mengerti kak. Nah pada akhiran an juga seperti itu. Kata yang diberikan akhiran an akan berubah arti. Misalnya nih, kata pukul jadi apa nih? Jadi pukulan, Kak. Betul. Kalau kalimatnya atau kata-katanya maka berbeda arti dengan pukulanku keras sekali. Oh, begitu. Nah, sekarang kita main games ya, Dek. Asik, kita main games. Sekarang kamu ubah ya kata-kata berikut dengan menggunakan akhiran an dan i. Adik-adik di rumah bisa mencatat jawabannya ya di buku latihan kalian. Oke? Sudah siap? Siap, Kak. Oke. Adi mendapat dalam kurung hukum karena memukul temannya. Hukuman, Kak. Betul. Oke, kita next ya. Dalam kurung, tangis Adi keras sekali waktu ditinggal ibu ke pasar. Tangis ya? Berarti tangisan kan? Yap, benar sekali. Oke, selanjutnya ya. Kursi yang Bima dalam kurung duduk patah menjadi dua. Duduk. Duduki kak. 100 buat tadi. Next ya. Ambar dalam kurung memeluk tantenya yang baru datang. Sebentar. Memeluki? Bener gak ya? Kakak bikin deg-degan. Oke, yang terakhir nih. Ayah menunggu temannya di dalam kurung pangkal. Pangkalan? Betul! Yeay, asik! Sekarang saatnya teman-teman menulis tentang alat transportasi yang kalian suka. Teman-teman bebas loh memilih alat transportasi yang mana. Mungkin teman-teman memilihnya karena sudah pernah naiki atau karena kamu suka dengan bentuknya. Meski belum pernah menaikinya, ayo ajak anggota keluargamu untuk menemani mencari tahu macam-macam alat transportasi dan tulislah jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kamu memilih alat transportasi tersebut? Kedua, bisakah kamu menjelaskan perasaanmu ketika menaiki atau melihat bentuk alat transportasi tersebut? Yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan jika alat transportasi tersebut punah? Tulislah jawabannya di buku kerja kalian ya teman-teman. Semangat belajar! Selamat!
adik-adik, sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya, kakak ingin mengetes kejelian kalian terlebih dahulu ya. Nah, coba perhatikan tumpukan kubus ini. Apakah adik-adik bisa menghitung berapakah jumlahnya? Yuk, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita juga harus hitung kubus yang tersembunyi. Kita bisa menghitungnya dengan menghitung kubus yang ada di depannya. Jika diperhatikan dengan teliti, masih ada kubus di belakang kubus 2, 3, dan 4. Yaitu ada 3 kubus. Maka, kubus yang tampak ditambah kubus yang tersembunyi berarti 6 ditambah 3 kubus. Berarti jumlahnya adalah 9 kubus. Kira-kira siapa yang jawabannya sama? Wah, kalian hebat semua ya! Sekarang, coba hitung tumpukan kubus di gambar ini. Hitung dan catat jawabannya di buku kalian ya. Sudah selesai kan? Sekarang, kita lanjut lagi yuk ke pembahasan selanjutnya. Tetap di sini ya adik-adik. Kakak, kak, kak. Lihat kak, Delman. Iya kakak, lihat kok. Kenapa dek? Saya pengen sekali naik Delman kak. Oh itu, nanti kakak bawa kok ke Monas ya. Biasanya di sana banyak Delman. Asik. Eh, tapi sebelumnya, aku mau tahu kah tidak sejarah penemuan roda? Hah? Penemuan roda? Saya tidak tahu kah? Ini kakak ceritakan ya. Jadi, sekitar tahun 3200 sebelum masehi, manusia mulai mengenal roda. Penggunaan roda untuk memindahkan barang dilakukan oleh masyarakat Mesopotamia yang kemudian berkembang ke seluruh dunia. Lambat laun, roda digunakan untuk memodifikasi alat transportasi yang menggunakan tenaga manusia atau hewan. Hal ini bisa dilihat sampai saat ini. Misalnya, sepeda, delman, becak, gerobak, dokar, andong, bendisado, dan nayar. Oh, begitu. Jadi dulunya, delman itu digunakan untuk mengangkut barang ya, Kak? Betul. Walaupun sekarang fungsinya lebih banyak untuk menjadi alat transportasi yang mengangkut manusia. Pada awalnya, kereta kuda seperti delman digunakan lebih banyak oleh golongan bangsawan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, alat transportasi ini dapat digunakan oleh siapa saja tanpa terbatas status sosial. Dengan ditemukannya roda, manusia bisa memindahkan lebih banyak orang maupun barang-barang dalam waktu yang lebih singkat. Coba perhatikan diagram ini. Dari diagram batang ini, kita dapat dengan mudah mencermati bahwa berat yang diangkut oleh kendaraan beroda dengan tenaga hewan 2 kali lipat dari alat transportasi sebelumnya yang hanya mengandalkan hewan. Sekarang, kita keluar rumah dulu yuk. Mau ngapain, Kak? Mau naik delman ya? Asik! Kalau di daerah kita, jarang ada delman, deh. Nanti, kapan-kapan aja ya, kakak ajak adik dan teman-teman semua menyusuri Monas. Kita akan mengamati kendaraan beroda yang lewat di depan rumah hari ini. Dan kamu harus mencatatnya dengan membuat table ya, dek. Tablenya seperti apa, kak? Untuk adik-adik di rumah, silakan membuat tablenya di buku kalian ya. Nah, tablenya seperti ini ya. Kemudian, jika sudah mencatat di table, maka buatlah diagram batang yang menggambarkan banyaknya roda, kendaraan, dan banyaknya kendaraan. Garis horizontal menunjukkan banyaknya roda kendaraan. Sedangkan garis vertikal yang menjulang ke atas menunjukkan banyaknya kendaraan. Kakak kasih contoh ya. Kakak melihat sepeda. Jumlah rodanya ada 2 dan ada 8 buah sepeda yang lewat di hadapan kakak. Maka data ini kita dapat gambarkan diagram batangnya pada garis horizontal. Roda ditarik ke atas pada garis vertikal. Banyaknya kendaraan sampai mencapai angka 8. Bisa kan? Sekarang coba kalian tuliskan sesuai pengamatan kalian ya. Selamat mengamati. Selamat mengamati.
tips lagi ya, Dek. Sudah siap? Sudah, Kak. Adik-adik di rumah sudah siap kah belum? Siap. Jawabannya penuh semangat ya, adik-adik. Oke, Kakak akan bacakan dulu petunjuknya ya. Ukuran sepeda biasanya dinyatakan dalam inci dengan patokan ukuran diameter pelek ban. Ada 4 ukuran yang lazim untuk anak-anak, yaitu 12 inci, 16 inci, 20 inci, dengan rekomendasi usia dan tinggi seperti pada tabel ini. Coba adik-adik perhatikan ya. Untuk usia anak 3-5 tahun dengan tinggi 89-102 cm memakai sepeda dengan ukuran 12 inci. Kemudian, usia anak 5-7 tahun dengan tinggi badan 99-117 cm menggunakan sepeda 16 inci. Selanjutnya, usia anak 7-9 tahun dengan tinggi 114-130 cm menggunakan sepeda ukuran 20 inci. Dan yang terakhir, usia anak 9-12 tahun dengan tinggi 130-160 cm menggunakan sepeda ukuran 24 inci. Kamu sudah paham kan dengan tabel ini? Mudah-mudahan, Kak. Adik-adik di rumah bisa dicatat ya. Kalau sudah, mari kita bermain games. Oke, kita main games ya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, jika di perumahan Nusantara terdapat 10 anak yang berusia 3-12 tahun, tentukan ukuran sepeda yang tepat untuk masing-masing anak. Sudah ada contohnya untuk anak pertama ya. Nah, untuk adik-adik di rumah, silakan sambil mencatat jawabannya yang benar di buku latihan kalian ya. Oke, selanjutnya, kalau tinggi anak A2 adalah 103 cm, berarti ukuran sepeda yang cocok untuknya berapa ya? 16 inci, Kak. Ya, benar. Selanjutnya, anak A3 tinggi badannya 90 cm. Ayo, berapa ukuran sepedanya? Yuk adik-adik di rumah ikut menjawab bersama adik yuk. 1, 2, 3. 12 inci. Yeay, betul. Selanjutnya, anak keempat tingginya 145 cm. Berapa ukuran sepedanya? Ayo teman-teman, kita jawab bersama yuk. Jawabannya adalah 24 inci. Yap, betul sekali. Nah, yang terakhir nih yang kita jawab bersama. Anak kelima mempunyai tinggi 118 cm. Berapakah kira-kira ukuran rodanya? Yuk kita jawab teman-teman. 1, 2, 3. 20 inci. Yeay, lagi-lagi kamu menjawab dengan benar. Nah, untuk sisa soalnya adik-adik bisa kerjakan sendiri ya. Teman-teman, coba lengkapi tabel untuk anak A6 sampai A11 ya. Jangan ragu untuk meminta bantuan kepada keluarga kalian untuk memeriksanya ya. Sudah dijawab semuanya? Oke deh, bagus semuanya. Nah, setelah itu kita buat tabel ringkasan seperti ini ya, Dek. Hal pertama yang harus dilakukan adalah meringkas banyaknya anak sesuai dengan ukuran sepedanya. Lihat kembali tabel yang sudah kamu kerjakan ya. Buatlah diagram batang dari ringkasan yang sudah kalian buat. Tuliskan banyaknya anak-anak yang sudah kita survei dan tuliskan juga ukuran-ukuran sepedanya. Garis horizontal digunakan sebagai petunjuk ukuran sepeda. Sedangkan garis vertikal digunakan sebagai petunjuk banyaknya anak-anak. Untuk menggambar diagram batangnya, masih ingat kan caranya? Cara menarik garis dari ukuran sepeda ke banyaknya anak. Selamat bersenang-senang dengan data yang kalian punya ya. Selamat belajar. Nah, jadi hari ini kamu sudah belajar apa saja deh? Saya sudah belajar banyak kak, mulai dari mempelajari sejarah roda, menuliskan alat transportasi yang disuka, mempelajari akhiran I, kan, an, dan nya, mempelajari penemuan roda, mengetahui ukuran sepeda anak,
menghitung ukuran sepeda dari daftar anak-anak komplek. Membaca dan membuat diagram. Pintar sekali! Buat adik-adik di rumah juga, jangan lupa ya dicatat materi pembelajaran kita hari ini di buku catatan kalian. Nah, tidak terasa nih kita sudah di penghujung acara. Betul Kak, tapi sebelumnya saya mengingatkan teman-teman lagi. Sejak hari pertama, kita sudah mengenal macam cerita dan informasi tentang alat transportasi. Pada hari ke-6 nanti, kita akan menulis tentang sebuah tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Kamu bebas memilih tanaman apa saja. Mulai hari ini, mintalah saran kepada keluargamu tentang tanaman yang kamu tulis. Kalau begitu, kakak dan adik pamit undur diri ya. Sampai berjumpa besok teman-teman. Dadah!